بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال المصنف رحمه الله وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. إخواني رحمكم الله, kita masih dalam penjelasan tentang ma'iyah, itsbatu ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi, penjelasan tentang ma'iyah, kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Wa annaha la tunafi 'uluwahu fawqa 'arsyi, penjelasan bahwasanya kebersamaan Allah menyertai hambanya tidak menafikan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi di atas arasnya. Di bab yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang penjelasan mengenai uluwullah ala khalqi, ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas makhluknya, dan bersemayamnya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arasnya. Tersebutkan beberapa hadis tentang ruqyatul marid. Tersebutkan hadis juga tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama'." Mengapa kalian tidak merasa aman percaya kepadaku padahal aku adalah kepercayaan yang di langit? Kata-kata yang di langit menunjukkan uluwullah, betapa tingginya Allah di atas makhluknya. Dan kita jelaskan makna fis sama, ala sama, siapa yang di atas langit? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita jelaskan juga hadis tentang al-jariyah yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah ta'ala, ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aynallah?" Di manakah Allah? Qalat fis sama. Dia berkata, di atas langit. Qala man ana? Qalat anta Rasulullah. Rasulullah bertanya, siapakah aku? Maka dia menjawab, engkau adalah Rasulullah. Maka Rasulullah membenarkan jawabannya dan berkata, "A'tiqha fa innaha mu'mina." Rawahu Muslim. Bebaskan dia, merdekakan dia, karena dia adalah seorang yang beriman. Rawahu Muslim. Hadis ini yang perlu kita ambil dan garis bawah ya adalah tentang ungkapan-ungkapan fis sama, di atas langit, menunjukkan Allah alin ala khalqih, di atas makhluknya. Sebagaimana terdapat dalam banyak ayat Al-Quran Al-Karim tentang malaikat-malaikat, Allah menyebutkan ya khafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. Dan ayat-ayat lainnya tentang istiwanya, bersemayamnya Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Adapun malam hari ini penjelasan tentang bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyertai makhluknya. Penjelasan mengenai Allah menyertai makhluknya bukanlah menafikan Allah subhanahu wa ta'ala di atas makhluknya. Tetap Allah di atas makhluknya. Maka tidaklah konsekuensinya ketika kita menjelaskan Allah menyertai makhluk, bahwasanya Allah bercampur bersatu dengan makhluk. Karena akidah Ahlussunnah menyatakan bahwasanya Allah mustawin ala arsy, di atas arsy yang bersamayam, ba'inun min khalqih, berpisah dari makhluknya. Laisa mumazijan lil makhluk, tidak menyatu dengan makhluk. Sebagaimana konsepnya orang-orang Ahlul Hulul wal Ittihad, semisal Ibnu Arabi dan Hallaj yang mengatakan Tuhan dapat menyatu dengan makhluk, makhluk dapat menyatu bersatu dengan Tuhan. Dan mazhab ini adalah mazhab yang kufur, dikafirkan para ulama. Maka ulama mengkafirkan Al-Hallaj dan mengkafirkan Ibnu Arabi. Al-Hallaj menyatakan Tuhan menyatu dengan dirinya. Dia katakan, "Ma fil jubbati illa Allah."
Tidak ada lain dalam baju ini kecuali Allah saja. Ibnu Armi mengatakan seluruh alam ini adalah Tuhan. Seluruh agama maka sama menurut Ibnu Arabi. Paham wahdatul adyan, samanya seluruh agama, itu adalah penggagasnya Ibnu Arabi. Apapun disembah semuanya Tuhan. Tidak ada bedanya. Ini pemahaman yang dikafirkan para ulama. Tapi masih diyakini sebagian orang-orang yang tersesat bahwasanya keyakinan tentang menyatunya Tuhan dalam makhluk, keyakinan tauhid yang sebenar-benarnya. Bahkan ada disertasi di salah sebuah perguruan tinggi agama tentang pemahaman ini, yang dia membenarkan pemahaman menyatunya makhluk dengan Khalik. Ya, ketika disidangkan bahkan mendapat cum laude nilainya. Padahal ini adalah ainul kufri, kekufuran yang nyata. Baik. Jadi kita jelaskan Allah menyertai makhluknya. Tapi bukanlah makna menyertai makhluknya Allah bercampur dengan makhluk. Apanya menyertai makhluk? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jika berkaitan dengan makhluk secara umum, ilmu Allah yang menyertai seluruh makhluk. Kekuasaan Allah yang menyertai semua makhluk. Tidak ada makhluk dimanapun dia berada kecuali Allah menyertainya dengan ilmu Allah dan kekuasaan Allah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mulai menjelaskan keterangan daripada hadis menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat ma'iyah, kebersamaan, menyertai. Wa qawluhu afdhalul iman an ta'lama anna Allah ma'aka aina ma kunta. Haditsun hasanan akhrajahu At-Tabrani. Dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi afdhalul iman an ta'lama anna Allah ma'aka. Seutama-utama iman adalah engkau mengetahui Allah menyertamu, menyertaimu aina ma kunta. Menyertaimu dimanapun engkau berada. Hadis hasan dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu an. Baik. Di sini disebutkan tentang kata-kata afdhal iman, seutama-utama iman, setinggi-tingginya iman. Hadis ini, ikhwan, ungkapan afdhal iman menunjukkan tentang benarnya mazhab Ahlus Sunnah yang mengatakan iman bertingkat-tingkat. Tidak sama antara iman Jibril alaihissalam dengan iman seorang muslim yang fasik yang melakukan dosa besar. Tidak sama imannya para nabi dengan iman manusia, orang-orang awam, berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Afdhalul iman, setinggi-tinggi iman, anta alama annallaha ma'ak, ketika engkau mengetahui Allah menyertaimu. Maka kata-kata afdhal iman menetapkan benarnya manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwasanya iman apa? Al-iman bertingkat-tingkat. Al-imanu darajat. Ya. Bertambah dan berkurang. Berbeda dengan orang-orang Murji'ah, kelompok yang sesat yang mengatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Iman itu satu saja, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Iman itu satu saja. Ahlus Sunnah mengatakan iman bertingkat-tingkat. Al-Murji'ah mengatakan iman adalah tasdiqun bil qalbi, pembenaran dalam hati itu iman menurut orang-orang Murji'ah. Jika seorang membenarkan dalam hatinya tentang Allah, maka dia dianggap beriman. Jika membenarkan tentang Allah SWT dalam hatinya, dia benarkan Allah sebagai Tuhan, maka dia dianggap telah beriman. Ini ghulatul Murji'ah. Murji'ah yang paling nyempal, yang paling tersesat. Kalaulah hanya ini iman, maka iblis pun dianggap beriman. Karena iblis mengetahui, meyakini dalam hatinya hanya Allah SWT sebagai pencipta. Iblis mengetahui, bahkan iblis bersumpah dengan Allah. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Kecuali hamba-hambamu yang
diselamatkan, yang kau selamatkan. Jadi orang-orang murjiah mengatakan iman tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati saja. Bagaimana dengan amal? Kata mereka, amal enggak ada kaitannya dengan iman. Jika orang telah beriman, tidak ada gunanya amal, tidak menambah imannya, tidak mengurangi imannya. Iman satu saja. Pemahaman siapa ini? Murji'ah. Kata-kata murji'ah dari kata-kata arja'a yurji'u, artinya mengakhirkan. Maksudnya mereka menunda amal. Mereka akhirkan amal, enggak masuk ke dalam bagian iman. Maka mereka disebut dengan nama murji'ah. Dan mereka pun bertingkat-tingkat murji'ah ini. Yang paling nyempal yang mengatakan iman cukup tasdik saja, membenarkan Allah saja sebagai pencipta. Ma'rifatullah, mengetahui Allah saja itu iman. Iblis pun mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Maka konsekuensi ini, iblis pun beriman. Ini pemahaman ahlu sunnah, iman itu bertingkat-tingkat. Kalau anda kata ada afdal, afdal iman, yang tertinggi, iman yang terbaik, yang tertinggi, berarti di bawahnya ada. Ya, di bawahnya ada tingkatan-tingkatan iman. Makanya Rasulullah mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, iman 70 cabang lebih. Afdaluha atau a'laha, yang paling tinggi adalah qawlu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling terendah, imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan yang membahayakan manusia di tengah jalan. Ya. Jadi yang harus antum hafalkan manhajnya ahlussunnah tentang masalah iman, jangan ada yang salah. Ahlussunnah mengatakan iman qaulun wa 'amal. Iman dalam konsep ahlussunnah adalah perkataan, perbuatan, pembenaran dalam hati. Itu pemahaman ahlussunnah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, dia definisikan iman menurut ahli sunnah, qaulun bil lisan, ucapan dengan lidah, wa amalun bil jinan, diamalkan dengan seluruh anggota tubuh, wa amalun bil arkan, wa amalun bil arkan, diamalkan dengan seluruh anggota tubuh. Kemudian yang ketiga adalah wa tasdiqun bil jinan, pembenaran, membenarkan dengan hati. Dia ucapkan, dia benarkan dengan hatinya, dia amalkan. Kemudian yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan berbuat taat kepada Allah. Yang kelima, wa yanqusu bil isyan, dia berkurang ketika dilakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini definisi iman yang mencakup, ya, konsepnya al-sunnah. Saya ulangi lagi, al-iman dalam pandangan al-sunnah adalah qawlun bil lisan, wa amalan bil arkan, wa i'tiqadan bil jinan, atau dibalik, qaulun bil lisan, wa i'tiqadan bil jinan, wa amalan bil arkan, atau dibalik lagi, ya, i'tiqadan bil jinan, wa qaulan bil lisan, wa amalan bil arkan. Boleh mana-mana duluan. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan seluruh anggota tubuh, bertambah yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan ketaatan kepada Allah yang Maha Pemurah. Wa yanqusu bil isyan, dan dia berkurang dengan kemaksiatan. Jika iman bertambah, maka iman juga bisa berkurang. Kita merasakan sehari-hari, terkadang iman naik, bertambah. Kita rajin ngaji, kita rajin datang ke masjid, berjamaah, mendengarkan kajian, bersedekah, berinfak. Kadang malas, ya, kadang malas ngaji, malas sholat, dan seterusnya. Wal'iyadzu billah. Maka iman bercabang-cabang, bertingkat-tingkat. Adapun orang-orang murjiah mengatakan iman, apa tadi kata orang murjiah? Tasdiqun bil jinan atau i'tiqadan bil qalbi, keyakinan dalam hati saja. Maka hal ini, pemahaman murjiah ini tersebar di kalangan kaum muslimin. Ketika mereka mengatakan yang penting hati kita beriman. Ya. Ketika ditanya kenapa enggak salat? Yang penting kan saya beriman. Kenapa enggak puasa? Kenapa enggak zakat? Kenapa tidak haji? Kenapa tidak bersedekah? Tidak. Kenapa? Kenapa? Jawabannya, yang penting kan hati. Yang penting hati kita beriman. Ini pemahaman murjiah. Kalaulah imannya benar, akan tampak pada perkataannya, akan tampak pada perbuatannya.
Karena iman dalam hati akan melahirkan perkataan, melahirkan perbuatan. Baik, jadi ini beda antara Ahlus Sunnah dengan siapa? Orang Murji'ah. Antum harus paham ini. Jangan pernah lupa. Ini penting sekali. Ini yang bedakan kita dengan orang-orang Murji'ah. Anta alama anna Allah ma'ak. Engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyertaimu. Makna ma'aka menyertaimu di sini bukan dengan zatnya, tapi bi ilmihi wa tilaih, dengan ilmunya, dengan pengetahuannya yang senantiasa meliputmu. Allah senantiasa menyertai kita dengan ilmunya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah daripada amalan kita. Kita di kamar yakni sendiri, maka yakinlah Allah bersama kita. Maksudnya apa? Bukan Allah sama-sama dengan kita dalam kamar, tidak. Karena Allah terpisah daripada makhluknya. Tapi menyertai kita dengan apanya? Ilmunya, kekuasaannya. Dimanapun kita berada, maka yakinlah Allah menyertai kita. Kalau anda kata seorang bisa merasakan Allah menyertainya dimanapun berada, akan menimbulkan sifat ihsan. Apa itu sifat ihsan? Yakni sifat ihsan maknanya dia akan perbuat yang terbaik dari segalanya. Makanya dalam agama ini tingkatan tertinggi adalah tingkatan al-ihsan. Yang terendah Islam, di atasnya tingkatan iman, yang tertinggi tingkatan ihsan. Ihsan ketika seorang merasakan Allah senantiasa melihatnya, menyertainya, bersamanya. Maka apapun yang dia perbuat, dia akan berikan yang terbaik. Ini tingkatan yang tertinggi. Makanya dikatakan, anta alam annallahu ma'ak. Seutama-utama iman adalah iman yang membuat engkau merasa Allah senantiasa bersamamu. Terkadang manusia bersama-sama manusia lain, dia baik, taat, saleh, patuh. Ketika dia sendiri, dia lupa, dia lalai, intakal hurumat, dia langgar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata seorang penyair, "Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu." Jika suatu saat engkau menyendiri dalam suatu masa, jangan katakan aku menyendiri. "Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu, walakin qul alayya raqibu." Tapi katakan, "Alayya raqibu, ada yang senantiasa mengawasiku." "La tahsabannallaha yaghfulu sa'atan." Jangan pernah engkau menganggap Allah lalai walaupun sesaat. "Wa anna ma tukhfi 'alayhi yaghibu." Dan jangan pernah engkau menganggap apapun yang kau sembunyikan itu tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur." Dia Allah mengetahui apa-apa yang ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat. "Wa ma tukhfi sudur," dan apa-apa yang tersembunyi dalam hati. Jadi yang perlu kita tekankan di sini, yang kaitannya dengan bab kita, pelajaran kita, adalah ungkapan annallaha ma'ak, bahwasanya Allah menyertaimu dengan ilmunya, kekuasaannya. Aina makunta, dimanapun engkau berada, di tempat manapun engkau berada. Maka hal ini akan membuat sama antara zahir dan batin seorang. Itulah seorang mukmin. Ya, terkadang zahir orang baik, batinnya jelek. Itu orang-orang munafik. Dia tampakkan yang baik-baik, dalam hatinya menyimpan kejelekan. Karena dia menganggap Allah tidak mengetahui perbuatannya, tidak mengetahui hatinya, niat jeleknya. Ini orang-orang munafikun. Adapun orang-orang mukmin, sama saja antara luar dan dalamnya, zahir dan batinnya. Karena dia mengetahui bahwasanya Allah SWT tidak akan tersembunyi baginya apapun yang dia sembunyikan. Maka dia akan takut kepada Allah dimanapun dia berada. Terkadang orang takutnya ketika di masjid,
Nanti pulang dari masjid sampai di kantor enggak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya ketika haji, pulang haji enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya ketika Ramadan, keluar Ramadan enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kurangnya iman. Jadi ikhwani rahimakumullah, kalau seorang merasa terus-menerus bersama Allah Subhanahu wa taala, Allah menyertainya, maka ini akan membuat dia berbuat yang terbaik dalam amal ibadahnya. Hadis yang berikutnya. Hadis yang kedua. Wa qawluhu idza qama ahadukum ila shalah fala yabsuq qibala wajhihi fa inna Allaha qibala wajhihi wala an yaminihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi muttafaqun alaih. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang kedua yang menjelaskan tentang Allah SWT senantiasa bersama makhluk. Makhluk akan mendapati Allah SWT dimanapun dia berada. Berkata Rasulullah, jika salah seorang kalian hendak salat, berdiri salat, fala yabsuq, maka janganlah dia meludah, qibala wajhihi, ke arah depannya. Fa inna Allah qibala wajhi, karena Allah di hadapannya. Dia sedang bermunajat kepada Allah, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala an yaminih, dan jangan pula dia menudah ke arah kanannya. Walakin an yasari au tahta qadami. Namun jika dia mau menudah, hendaklah dia lakukan ke arah kirinya atau di bawah kakinya. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Jika salah seorang hendak meludah, jangan meludah ke arah depannya, karena di arah depannya Allah. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 115, ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. Milik Allah timur dan barat. Kemanapun engkau menghadapkan wajahmu dalam salat, فثم وجه الله, maka di sana akan kau dapati wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kita menghadap dalam keadaan kita musafir, kita enggak tahu mana jihad, mana arah ke arah Ka'bah, mana arah kiblat, kita salat, setelah kita berijtihad ternyata salah ijtihad kita, bukan ke sana Ka'bah tapi ke belakang contohnya, maka yakinlah fa thamma wajhullah, di sana akan kau dapati Allah Subhanahu wa taala, di hadapanmu akan kau dapati Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini adalah merupakan bentuk larangan bagi seorang untuk meludah dalam salatnya ke arah depannya, karena di sana Allah, di hadapannya Allah. Ingat, makna di hadapannya tidak harus Allah SWT menyatu dengan dirinya, bukan. Itu yang kita kasih garis-garis bawahi. Karena dalam bahasa boleh engkau katakan, aku menghadap, aku yakni berdiri dan matahari menghadapku, atau matahari di hadapanku. Padahal matahari jauh tempatnya di sana. Ya, tapi matahari di hadapan kita. Maka tidak harus kata-kata aku berdiri dan matahari di hadapanku, bahwasanya matahari harus menyatu dengan makhluk, ya, dekat dengan makhluk dalam makna yakni di hadapan makhluk, tidak. Maka janganlah seorang meludah ke arah depannya, karena di sana, ya, fa inna Allah qibal wajhi, karena di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan dia di atas langit, dan Allah yang mengatakan, ya, kemanapun kau menghadap, di sana wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan, jika engkau sedang salat, maka janganlah kamu melihat ke arah depan, bukan di sana wajah Allah Subhanahu wa taala, karena di hadapanmu ada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hadis-hadis ini bertentangan? Tidak. Allah tetap di atas langit, di tempat yang tertinggi. Ya. Dan Allah SWT tidak dapat diliputi tempat. Jangan salah.
Karena Allah Akbar yang maha besar daripada segala sesuatu. Tidak diliputi dengan tempat. Tidak ada yang bisa meliputi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia maha tinggi, tapi dia menyertai makhluknya dengan ilmunya, dengan kedekatannya. Kemudian, wala an yaminih, jangan pula menudah ke arah kanannya. Karena kanan adalah merupakan simbol kebaikan. Maka Rasulullah SAW dalam hal yang baik-baik senantiasa memuliakan yang arah kanan, yang memulai yang sebelah kanan. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang sahabat, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi kulli syai. Nabi begitu senangnya untuk memulai segala sesuatu dari arah kanan yang baik-baik. Fitana'ulihi, ketika dia pakai sandal dan lain-lainnya, ketika makan, ketika kita berwudu, ketika mandi jinabat. Maka jangan arah kanan. Walakin an yasari, tapi hendaklah ke arah kiri. Ini jika dia di tempat, ya, entah dia sholat sendiri atau sholat bukan di dalam masjid. Kalau anda kata dia di masjid, maka jangan ke kanan, jangan ke kiri. Anda kata masjidnya dari pasir, boleh dia mulai ke arah bawah kakinya. Walakin kata Rasulullah SAW, an yasari au tahta qadami, tapi boleh ke kiri atau ke bawah kakinya. Anda yang kata di masjid yang memang telah punya keramik, ubin dan seterusnya, maka jangan meludah. Tidak boleh meludah. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke bawah, tidak ke depan. Semuanya terlarang. Karena dalamnya ada makna ifsad, makna merusak. Apa yang diperbuat? Meludahlah dengan pakaian yang kita pakai. Meludahlah dengan pakaian yang kita pakai. Dengan baju atau dengan serban dan seterusnya, selendang kita buat, setelah diludah digosokkan dia supaya hilang bekasnya. Sebagaimana diperbuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digosok setelah itu. Jadi makna sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qibala wajhi, di depan wajahnya, bukan maknanya harus Allah Subhanahu wa taala itu melekat dengannya. Baik. Ini menunjukkan begitu dekatnya Allah dengan makhluknya. Hadis yang ketiga, wa qawluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbas samawati sab' wa rabbal 'arsyil 'azim. Rabbana wa rabb kulli syai'in. Faliqul habbi wan nawa. منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقطع عني الدين واغنني من الفقر. Doa dari Nabi SAW. Beliau mengucapkan dalam doanya, ya Allah, Allahumma, mana Allahumma, ya Allah. Dihilangkan huruf midanya, digantikan dengan humma. Jadi arti Allahumma artinya apa? Ya Allah. Asalnya ya Allahu, dihapuskan huruf midanya. Kemudian ditambahkan setelah itu di depannya mim. Jadilah dia Allahumma. Ya Allah. Allahumma. Rabbas samawati sab'a. Atau Rabbus samawati sab'a. Ya Allah. Engkau adalah Rabbus samawati sab'a. Rabbas samawati sab'a. Tuhan. As-samawati sab'a. Tuhan, yakni yang memiliki tujuh lapis langit.
Tuhan 7 lapis langit. Wa rabbal arsyil azim, Tuhan pemilik arsy yang agung. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan bertawassul dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia katakan, ya Allah, Engkaulah Rabb pencipta 7 lapis langit, pemilik arsy yang agung, wa rabb kulli syai, Engkaulah Tuhan segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, Engkaulah Tuhan segala sesuatu, faliqul habbi wan nawa, Engkaulah yang membukakan, yang menumbuhkan biji-bijian, ya. Munzilut Taurat wal Injil, Engkaulah yang menurunkan Taurat dan Injil wal Quran dan Al-Quran. A'udzu bika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu min syarri nafsi, daripada kejelekan diriku. Wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha, dan aku berlindung daripada kejelekan setiap makhluk yang melata yang kau memegang ubun-ubunnya. Antal awwal, Engkaulah yang pertama. Falaysa qablaka syai'un, tidak ada sesuatu sebelummu. Wa antal akhir, dan Engkaulah yang terakhir. Falaysa ba'daka syai'un, tidak ada sesuatu setelahmu. Wa antal zahir, Engkaulah yang maha tinggi. Falaysa fawqaka syai'un, tidak ada sesuatu yang di atasmu. Wa antal batin, dan Engkaulah yang maha dekat. Falaysa dunaka syai'un, tidak ada yang lebih dekat daripadamu. Iqdi 'anni ad-dain, tolong ya Allah, lunaskan utangku, bayarkan utangku. Wa aghnini minal faqri, bebaskan aku daripada kefakiran. Rawahu Muslim. Ini doa yang panjang. Allahumma rabbas samawati sab'a, ya Allah, kita ulangi ya. Ya Allah, Engkaulah pemilik 7 lapis langit. Menunjukkan kepada kita bahwasanya bangunan langit itu berapa jumlahnya? 7 lapis langit. Dan jangan salah dalam menafsirkan makna 7 lapis langit sebagaimana ungkapan kaum falasifah yang mengatakan langit yang 7 itu yang pertama Venus, Jupiter, Pluto, Mars, bukan. Bukan itu maksud langit. Ya. Itu semua benda-benda di bawah langit. Itu semua adalah benda-benda di bawah langit. Bukan itu langit. Karena langit adalah merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang berpintu-pintu. Wa futihatis sama'u fa kanat abwaba, dibukakan langit-langit dan adalah langit memiliki pintu-pintu. Di sana ada kehidupan. Kehidupan alam tinggi, yakni kehidupan para malaikat di sana. Di sanalah bertempat para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada namanya Al-Baitul Ma'mur. Kiblatnya para malaikat di langit. Ya. Di sana pula ruhnya para al-anbiya. Ketika Nabi Mi'raj, dia berjumpa dengan ruh para nabi, berjumpa dengan Nabi Musa, berjumpa dengan Nabi Isa, adapun Isa dengan ruh dan jasadnya, berjumpa dengan nabi-nabi lainnya. 7 lapis langit, ya Allah, Engkaulah Rabb pemilik 7 lapis langit, pencipta 7 lapis langit. Wa Rabbal Arsyil Azim, dan Engkau juga Rabb pemilik arsy yang agung. Arsy Allah, arsy tempatnya di atas langit ketujuh. Ya. Bahkan di atas air, di atas langit ketujuh ada air. Di atas air ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan kita enggak tahu bagaimana hakikatnya. Yang jelas arsy berkaki, memiliki qawaim berkaki yang dibawa oleh malaikat-malaikat di hari kiamat. Berapa yang membawanya? 8 malaikat. Wa ta'wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan para malaikat-malaikat membawa arsy Rabbmu pada hari itu sebanyak 8 malaikat. Arsy itu adalah merupakan saqful makhluqat, atap untuk seluruh makhluk.
dialah makhluk yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk di atas arsy. Dialah makhluk yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah atapnya surga Firdaus yang tertinggi. Surga tertinggi adalah surga Firdaus yang langsung atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Jikalau arsy dibandingkan dengan yakni kursi, maka arsy itu adalah merupakan padang pasir dan kursi Allah seperti halaqah, seperti rantai yang dibuang di padang pasir. Rantai itulah kursi, padang pasir itulah arsy. Jadi itu besarnya arsy. Dan kursi dibandingkan dengan langit dan bumi seperti itu pula. Kalaulah kursi itu padang pasir yang luas, maka langit bumi ini sebagaimana rantai yang dicampakkan di padang pasir. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursinya meliputi luas langit dan bumi, menunjukkan betapa besarnya kursi. Ya, dalam masalah kursi itu adalah tempat letak kaki raja. Ya, itu kursi dalam bahasa Arab. Tempat raja menilaikan kakinya di sana. Itu besarnya kursi dibandingkan dengan arsy. Jadi ayatul kursi itu lain kursi. Ayat yang menjelaskan tentang masalah kursi, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi itu masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan arsy, padahal kursi itu sangat luas dibandingkan langit bumi. Maka makhluk yang terbesar adalah arsy. Makhluk yang tertinggi adalah arsy. Ya. Makhluk yang paling dekat dengan Allah SWT adalah arsy. Rabbul arsyil azim. Rabb pemilik arsy yang agung. Baik. Dan Allah bersemayam di atas arsy-Nya sebagaimana yang Dia kehendaki. Dan arsy tidak akan dapat meliputi Allah Subhanahu wa taala. Dan arsy tidak yakni Allah tidak berhajat kepada arsy, tapi arsylah yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rabbana wa rabb kulli syai'in. Engkaulah Tuhan kami, Rabb kami. Dan Engkau pula Tuhan segala sesuatu. Ya. Jadi pertama disebutkan secara khusus Tuhan pemilik langit dan bumi, pemilik arasy, Tuhan kami, Tuhan segala sesuatu. Disebutkan setelah itu secara umum. Faliqal habbi wan nawa. Faliqal habb, arti faliq yani yang memecah. Al-habbi wan nawa, al-habb biji, biji-bijian yang menghasilkan palawija, zuru', padi, gandum, itu namanya dalam bahasa Arabnya apa? Dari dia daripada biji. Dari apa padi itu ditanam? Dari bijinya. Gandum dan seterusnya. Az-zuru', jagung, itu dari hab dalam bahasa Arabnya. Andai kata nawa, nawa, an-nawa itu artinya dalam bahasa Indonesia sama juga, biji. Tapi berbeda dia. Nawa ini yang menumbuhkan pepohonan. Mangga, rambutan, durian. Maka bijinya itu dalam bahasa Arab namanya apa? Nawa. Bisa antum bedakan? Kalau namanya hab, dalam bahasa Arab, biji itu yang menumbuhkan, apa bahasa Arab itu? Bahasa Indonesia apa itu? Padi-padi dan seterusnya. Palawija. Ya. Benih. Benih apa? Kalau anda kata nawa, pohon kurma, ya kan? Dari nawa itu. Dari biji, mangga, dari biji. Walaupun sekarang bisa dia apa? Bisa dia dicangkok. Tapi asalnya dari biji. Yang menumbuhkan batang kelapa, itu namanya nawa. Jadi asalnya biji ini mati. Bayangkan, ya. Mangga, biji mangga. Mangga itu untuk habis makan mangga, untuk membuangkan mangga itu di, subhanallah. Buang mangga itu di tanah. Antum apa namanya, makan rambutan, bijinya antum buang di tanah. Ini biji asalnya tertutup semua kan, mati dia. Tapi Allah membuat dia hidup. Allah SWT buat bijinya akhirnya dia membuka, mengeluarkan tunas ke atas,
ke bawah dia membuahkan apa namanya akar. Akar ini terus menusuk ke dalam. Tanah yang begitu keras bisa dia tusuk ke dalam. Mencari apa? Air, makanannya. Kemudian dia menghujam ke bawah, menjulang ke atas, terus tumbuh-tumbuh. Siapa yang membukanya? Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna faliqul habbi wan nawa. Kalau andai kata itu antum buka dengan tangan antum, misalnya antum makan buah rambutan, antum supaya gampang dia cepat, antum buka sendiri gini, taruhkan, enggak akan tumbuh dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang membuat dia itu faliqul habbi wan nawa, membuka biji. Ya, Allahu akbar. Biji dari biji yang enggak ada apa-apa, antum mungkin enggak pernah pikirkan, buang aja gitu. Subhanallah, kemudian dia tumbuh dengan akar-akarnya yang halus sekali, bisa dia isap air. Subhanallah, seperti ada pipa di antara dalam air, dalam akar-akarnya itu. Enggak tahu kita gimana caranya itu. Kalau andai kata antum bolongnya akarnya, malah mati dia. Subhanallah. Faliqul habbi wan nawa. Enggak ada orang yang sehebat apapun bisa membuat biji-bijian itu. Ya, siapa yang paling pandai untuk meyakini di sini? Pak Bibi, suruh dia buat biji, enggak bisa dia. Subhanallah. Dia bisa buat besi terbang. Tapi coba buat biji. Kalau masalah besi terbang, dukun pun banyak bisa buat besi terbang kan? Buatnya keris terbang. Suruh dukun buat biji. Kalau memang dia sakti, enggak ada. Allah, faliqul habbi wan nawa. Subhanallah. Warnanya kok bisa jadi hijau warnanya, subhanallah. Terusnya. Kemudian dikatakan di sini munzilut Taurat atau munazzilut Taurat atau munazzilat Taurat wal Injil wal Quran. Wahai Rabb yang menurunkan Taurat dan Injil dan Quran. Tiga kitab ini adalah merupakan kitab yang paling utama. Diurut Allah SWT sesuai dengan zamannya. Yang paling terdahulu adalah kitab Taurat. Kepada Nabi apa diturunkan? Musa AS. Di mana digunungkan? Di mana diturunkan? Di Gunung Tursina. Kemudian berikutnya adalah Injil. Kepada siapa diturunkan? Kepada Isa bin Maryam. Di mana diturunkan? Di Palestina. Tempat yang banyak buah zaitunnya. Kemudian Al-Quran, kitab yang terakhir. Kepada siapa diturunkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah ketika Allah bersumpah, "Wattini waz-zaitun wa turisinin wa hadzal balal amin." Demi buah tin dan buah zaitun, ini tempat turunnya wahyu kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. "Wa turisinin" dan demi Gunung Tursina, tempat turunnya wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. "Wa hadzal balal amin" dan demi negeri Mekah yang aman, tempat turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kejelekan jiwaku, diriku. Ini memberitahukan kepada kita bahwasanya diri kita ini ada kejelekannya. Ya kan? Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang konsep jiwa manusia itu. Ada namanya jiwa yang al-ammaratu bis-su'. Jiwa yang senantiasa memerintahkan untuk berbuat kejelekan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini senantiasa menyuruh untuk berbuat yang jelek. Bermaksiat. Bermalas-malasan terhadap perbuatan taat dan seterusnya. Dalam diri kita ini ada kejelekan. Makanya kita disuruh berlindung daripada kejelekan diri kita. Ya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dalam khutbah aja Rasulullah berlindung daripada kejelekan diri. Diri kita ini jelek loh. Jangan merasa baik. Maka banyak-banyaklah berlindung daripada kejelekan diri kita. Ada doa yang bagus diucapkan. Ibnu Qayyim menyebutkannya dalam kitabnya. Allahumma alhimni rusdi wa qini syarra nafsi. Ya Allah, alhimni rusdi. Berikan kepadaku ilham. Agar aku selalu terbimbing dan petunjukmu. Wa qini syarra nafsi. Peliharalah aku daripada kejelekan diriku. Diri kita ini selalu jelek. Ya, memerintahkan kepada kejelekan. Maka banyak-banyak berlindung kepada Allah daripada kejelekan diri kita. Dia selalu mau yang paling top, yang paling baik. Senang dipuji, senang dipuja, senang disanjung.
dalamnya ada kesombongan, dalamnya ada ketakaburan, ada dengki, ada iri, banyak sekali kejelekan diri kita. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang Allah rahmati saja. Maka hendaklah kita berlindung daripada kejelekan diri kita. Ada berapa jiwa? Dalam Al-Quran disebutkan 3. An-nafsul mutmainnah, diri yang tenang. Ya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, diridai. Ya, radiyatan mardiyah, dalam keadaan engkau ridha kepada Allah dan diridai oleh Allah SWT. Jadi ada namanya an-nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini jiwa yang tenteram, yang tenang, yang senantiasa mengikuti keinginan Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jiwa yang tenteram, yang tenang. Ini disebut juga dengan qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali datang kepada Allah membawa hati yang selamat daripada kesyirikan, daripada bid'ah, daripada kemaksiatan dan seterusnya. Ada tadi kita sebutkan an-nafsul ammarah, ya. Jiwa yang senantiasa membuat amarah, memerintahkan untuk apa namanya, seorang berbuat kejelekan, memerintahkan orang berbuat kejelekan. Ya. Yang pertama jiwanya orang-orang mukmin, yang kedua jiwanya orang-orang kafir, jiwanya orang-orang fasik, jiwanya orang-orang munafik, yang senantiasa memerintahkan untuk berbuat kejelekan. Ada satu lagi jiwa, namanya apa? Oh, satu lagi yang kurang. An-nafsul lawwama, la uqsimu bin nafsil lawwama, aku bersumpah demi jiwa al-lawwama, yang senantiasa mencela. Sebagian ulama memasukkan nafsul lawwama ini, jiwa yang lawwama yang selalu mencela, mencela yakni mencela pelakunya, kepada bagian yang ketiga. Sebagaimana dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Jadi dia selantiasa mencela, mencela orangnya, mencela pelakunya jika dia berbuat kemaksiatan. Kadang dia cela. Untuk apa kau berbuat kemaksiatan? Kenapa kau berbuat kemaksiatan? Ya, maka dia segera kembali bertaubat. Mencela. Andai kata dia berbuat taat kurang, malas-malasan, dicela. Kenapa kau tidak berbuat taat? Kenapa kau bermalas-malasan? Ada yang membagi jiwa ini menjadi bagian yang ketiga. Dan sebagian memasukkan lawwamah ini kepada dua bagian jiwa sebelumnya. Sebagaimana mazhabnya Syekh Muhammad Utsaimin yang mengatakan jiwa itu dua. Kalau enggak mutmainnah, maka al-amarah bisu. Adapun lawwamah, ini sifat kedua-duanya. Andai kata jiwa ini jelek, dia akan mencela seorang pelakunya jika melakukan perbuatan taat. Ngapain salat? Ngapain salat? Ngapain letih-letih berpuasa? Ngapain payah-payah engkau berbuat ketaatan? Dia cela. Lawamah. Berarti dia, ini menunjukkan karakter jiwa yang amarah bisu. Ya. Andai kata orang taat, jiwanya mutmain, jiwanya tenteram, dia bermalas-malasan berbuat taat, dicela. Kenapa malas berbuat taat? Kenapa tidak kau berbuat amalan-amalan sunnah, sholat sunnah? Kenapa engkau malas untuk mendatangi kajian dan seterusnya? Jadi menurut ulama, ada yang membagi jiwa menjadi 3 bagian. Lawamah, ammarah bisu' dan mutmainnah. Dan ada yang membagi jiwa menjadi 2 saja. Al-ammarah bisu' dan al-mutmainnah. Al-lawamah, karakter kedua-duanya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun binasiyatiha. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatan seluruh makhluk yang melata. Anta akhidhun binasiyatiha, yang engkau menguasai ubun-ubunnya, di tanganmu ubun-ubun mereka, di tanganmu yakni jiwa mereka. Nasiyah dalam bahasa Arab ini nasiyah nih, ubun-ubun. Ya. Di sini diperintahkan kita juga berdoa agar berlindung daripada kejahatan apa-apa yang tercipta. Makhluk yang melata, banyak yang melata. Kejahatan makhluk yang melata ini. Apakah binatang, bangsa jin, manusia, semua yang melata di atas muka bumi ini berjalan disebut dengan nama melata.
apakah dari bangsa manusia, hewan. Kita berlindung daripada semua kejahatan. Kejahatan manusia, kejahatan hewan, kejahatan jin. Kadang-kadang kita dijahili oleh manusia. Harta kita dicuri, dirampok, wal'iyadzubillah. Dan seterusnya. Terkadang dijahili oleh jin. Sehingga seorang kesurupan, dan seterusnya. Terkadang, ya, binatang yang datang kepadanya, menggigitnya, dan seterusnya. Maka hendaklah kita berlindung daripada kejahatan semua yang melata, yang Allah ciptakan. Antal awwalu falaysa qablaka syai'un. Berkata Rasulullah dalam doanya, antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkaulah yang pertama, tidak ada sesuatu sebelummu. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un. Engkaulah yang terakhir, tidak ada sesudahmu sesuatu apapun juga. Ini menunjukkan tentang zaman, tentang azaliyah Allah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang pertama, tidak ada sebelumnya apapun juga. Yang terakhir, tidak ada setelahnya apapun juga. Menunjukkan apa? Azaliyah Allah dengan zaman. Dialah yang pertama dan tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Dan dialah yang terakhir, tidak ada sesuatu pun sesudahnya. Wa anta dhahiru falaysa fawqaka syai'un. Engkaulah yang maha tinggi, tidak ada sesuatu di atasmu. Ini menunjukkan tentang apa namanya, kekuasaan Allah SWT terhadap tempat. Tadi zaman, ini tempat. Tidak ada sesuatu pun makhluk yang di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antal batin, engkaulah yang maha dekat. Falaysa dunaka syai', tidak ada yang lebih dekat daripadamu ya Allah. Dekat apanya? Dirinya? Tidak. Tapi apanya? Ilmunya. Ini dia wajhu syahid. Ini yang kita harus garis bawahi. Inilah yang berkaitan dengan bab kita, dengan pelajaran kita malam hari ini. Iqdi anni ad-dain ya Allah. Iqdi anni ad-dain, tunaikan utangku ya Allah. Subhanallah. Di sini Nabi bertawassul dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, dengan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa intinya? Rasulullah bermohon dengan nama-nama Allah ini, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, agar Allah menunaikan hutangnya. Aqdi, iqdi anni ad-dain. Ya Allah, lunaskan hutangku, subhanallah. Kita ikhwan, barakallahu fikum ajma'in, terkadang terjerat dalam hutang. Maka mintalah agar Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melunasi hutang piutang kita. Lihatlah Zubair, Az-Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika dia meninggal, dia pesankan kepada anaknya, Abdullah, wahai Abdullah, aku punya harta sekian-sekian. Ini ada tanah di sini, ada tanah di sini. Kemudian itu ketika aku meninggal nanti, kalau andai kata hutangku belum bayar, belum lunas, jual semua harta yang aku miliki, bayar hutang-hutangku. Bayar kepada mereka semua. Andai kata ternyata hutangku masih belum juga kelar, belum selesai, maka mintalah kepada Tuhanku agar dia melunasi hutang-hutangku. Kalau andai kata antum punya hutang, mintalah agar Allah SWT memudahkan urusan hutang piutang kita. Karena hutang ini ikhwan rahimakumullah membuat orang banyak yang terkadang tergadaikan agamanya, waliyadzubillah. Ya. Terkadang hilang kemuliaan dirinya gara-gara hutang piutang. Lari ke mana-mana, jumpa orang diutangi lari, sempit hidupnya. Malam hari enggak bisa tidur dia. Ya Allah, besok akan datang orang ini ya Allah. Kemana pun lari, malu dia. Ke perokok. Mana utangmu? Mana utangmu? Subhanallah. Banyak orang menjadi hina gara-gara utang piutang. Kalaulah karena perkara-perkara yang terdesak, darurat, masih ditoleransi dia berutang. Terkadang yang enggak ada hajat. Mobilnya 4, rumahnya 5, tapi utang semua. Perkakas rumah tangganya, perabotnya semua utang, cicilan semua. Ya? Ntar betap datang tukang kredit, koperasi namanya, tahapan namanya enggak tahu. Isbiru, bersabarlah kita ikhwan rahimakumullah. Jelas sekali, apalagi jika itu berkaitan dengan riba.
Terkadang orang-orang menjual agamanya. Dia mau utang di bank, ya, utang pada koperasi namanya tak apa, dengan membayar bunga. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar antum, jangan mau cepat kaya tapi melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begini kapan saya bisa kaya, Ustaz? Antum nggak ditanya kaya atau nggak kaya, ya ditanya patuh nggak kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, patuh nggak kepada larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang itu kaya, nggak ada berguna baginya hartanya. Sabar, jangan cepat-cepat kali mau kaya. Ya, udah punya rumah, ya udah selesai rumahku ini, udah gadaikan ke bank, ambil rumah yang kedua. Selesai rumah yang kedua, gadaikan lagi ke bank. Kalau nyawanya bisa digadaikan, nyawanya pun digadaikan. Subhanallah. Bukan nanti dilarang kaya, kayalah. Tetapi ikuti prosedur agama. Hati-hati dengan hutang, apalagi hutang yang berbunga. Waliyadzubillah. Sempit hidup kita. Yughfaru lisyahidi kulla syai'in illa ad-dayn. Orang yang mati syahid diampuni baginya segala sesuatu kecuali hutang. Di awal-awal Islam, kalau anda kata ada orang yang meninggal dan dia meninggalkan hutang, kata Rasulullah, sallu ala sahibikum. Kalian saja menyalahkan sahabat kalian itu. Subhanallah. Maka jujur kita katakan, orang yang kaya itu adalah orang yang tidak punya hutang sebenarnya. Ya, itu orang yang kaya itu. Bukan yang punya mobil banyak. Semuanya kredit. Rumahnya, mobilnya, nikah pun bagi kredit mungkin, tabur rumah tangganya, semuanya. Ini orang miskin. Jadi kata Rasulullah, iqdi 'anid dain. Dan kita diperintahkan berlindung daripada hutang piutang yang membuat kita terjepit. Ya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada kesedihan, alham, wal hazan, kepiluan, kegelisahan. Aku berlindung kepada-Mu daripada al-jubun. Arti jubun ada rasa pengecut diri. Ya, pengecut, enggak berani mengambil sikap. Pengecut, ya, dalam melaksanakan kebenaran pengecut. Pikir-pikir dulu dia, pengecut sekali, ya. Meninggalkan usaha ini, ah nanti kerjaku di mana? Usahanya haram. Bagaimana aku nanti ngasih makan anakku? Jubun. Andai kata ada orang berbuat kemungkaran, gak pernah dia nasihatin. Baik dengan lisannya, tangannya, ini jubun. Padahal dia mampu. Lain cerita gak ada yang mampu. Ah nanti aku nasihatin, nanti aku dikucilkan, nanti aku dilecehkan, nanti aku. Ini namanya jubun. Kita diperintahkan agar berlindung daripada sifat jubnu. Artinya jubnu apa? Pengecut. Ya. Wa'udzubika minal jubni wa'udzubika minal bukhli. Aku berlindung kepadamu daripada sifat kikir. Ya, menahan hak-hak yang wajib diberikan haknya. Hak tamu, hak istri, hak anak, hak diri. Ya, itu bukhl. Wa'udzubika min ghalabati ad-dain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku ini dihinakan gara-gara hutang. Maghlub, kalah. Ya. Masya Allah. Apalagi sampai jual-jual janji. Datang tempohnya nanti insya Allah lah. Besok aja Pak ya, siang Pak ya datang kemari. Datang siangnya, oh besok lusa ya Pak ya. Ghalabati ad-dain. Wa qahri rijal. Aku berlindung kepadamu jangan sampai aku dilecehkan oleh manusia. Direndahkan oleh manusia. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aghnini minal faqri rahu muslim. Dan buatlah aku itu berlepas diri daripada kefakiran, mampu, cukup, butuh, terhindar daripada kefakiran rahu muslim. Jadi kefakiran itu terkadang membuat seorang bisa menjadi berbuat maksiat. Ya. Terkadang bisa membuat seorang kufur gara-gara kefakiran. Kurang ilmu, fakir, suruh tukar agama, dia tukar agamanya. Disuruh ganti agamanya dengan Indomie, dia ganti dengan Indomie. Sekolah gratis, dia ganti agamanya. Enggak ada masalah lah, tulislah. Apa agama, enggak ada masalah, yang penting sekolah gratis. Pengobatan gratis. Subhanallah. Jadi kita berlindung daripada kefakiran. Jangan antum minta, ya Allah.
jadikan aku orang fakir. Jangan. Nabi enggak pernah minta untuk dijadikan orang fakir. Memang ada hadis yang sebagian ulama melemahkannya, tetapi yang benar dia sahih. Al-Syaikh Al-Albani mensahihkannya. Ya. Yakni doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin. Hadis ini sebagian melemahkannya. Ibnu Jauzi dalam Maudhu'an masukkannya ke dalam hadis yang palsu. Tetapi yang benar hadis ini sahih. Hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin. Tapi makna miskin dalam bahasa Arab bukan sebagaimana antum pahami miskin. Sakan, mak dari kata-kata sakan ayaskun. Artinya apa? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan tawadhu. Arti miskin di sini adalah tawadhu, merendah, rendah diri. Tidak tinggi, tidak sombong. Matikan aku dalam keadaan rendah diri, tidak dalam keadaan sombong dan tidak dalam keadaan merasa tinggi. Jadi ini makna miskin. Jika hadis ini sahih, itu makna miskin. Hadis ini jika disalah artikan, maka muncullah orang-orang yang malas bekerja. Muncullah para penganggur, pengangguran, malas kerja. Karena utama miskin itu, gak bekerja dia, gak berusaha, bertumpu dengan orang lain, menyandarkan hidupnya dengan orang lain, belas kasih orang. Ya, ini wallahi kehinaan, dhullul haya, kehinaan kehidupan, minta-minta dia. Pengemis itu ikhwan rahimakumullah, demi Allah enggak boleh mereka menjadikan profesi mereka sebagai pengemis. Haram. Menghinakan diri mereka di dunia dan di akhirat kelak. Enggak boleh. Ini dia pengemis profesinya, anaknya kuliah, kadang rumahnya bertingkat. Kalau andai kata jam kerjanya udah mulai datang, dia ganti pakaiannya, pakai baju yang paling gembel, tasnya dibuat dari mungkin dari mana? Dia mungkin dibuatnya tas yang paling jelek lah yang bisa dia buat. Goni-goni itu mungkin dia jahit-jahit. Nanti kalau keluar, handphonenya keluar. Ganti baju, subhanallah. Ini karena pemahaman agama yang salah. Pemahaman kita pun salah. Mendukung perkara-perkara seperti ini. Ya? Ya Ustaz, dia kan buta. Subhanallah. Orang buta banyak yang bisa bekerja, enggak minta-minta. Dia buat sapu, dia merajut apa namanya. Banyak dia buat, kaset kaki dan lain-lain. Tapi mentalnya yang buta, bukan matanya yang buta, mentalnya yang buta. Itu Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, itu buta dia. Tapi dia orang paling alim di dunia ini. Enggak ada yang minta-minta. Banyak sekali yang lain-lainnya. Ya. Syekh Salih As-Suhaimi buta juga dia. Dan lain-lainnya. Di negeri kita ini, wallahi kalaulah orang-orang mutasadar, Allah berikan mereka keistimewaan dalam hafalan, mereka arahkan kepada hafalan, menghafal Quran, menghafal hadis, jadi ulama mereka. Subhanallah. Syekh Salih Suhaimi itu, syekhnya kita itu, walaupun buta, tapi andai kata dia duduk menyidang para dokter, gemetar para dokter itu. Subhanallah. Entah tahu siapa pesuruhnya, siapa yang baca-bacakan disertasi untuk dia untuk dikritik. Itu murid dia. Titelnya aja udah LC itu. Bayangkan. Tukang baca-baca bukunya LC. Subhanallah. Enggak ada alasan. Cacat Anda. Saya kan cacat Ustaz, kaki saya putus satu. Ittaqullah. Banyak orang cacat tapi dia mampu bekerja. Banyak yang mampu dia berbuat. Mental yang cacat. Jangan kita dukung. Tapi karena masyarakat kita ini enggak paham agama, didukung. Kan kasihan. Subhanallah. Banyak sekali kita lihat kehinaan-kehinaan, jiwa-jiwa yang hina. Ya. Dia jual mukanya. Ngetok-ngetok pintu ke rumah-rumah, itu hina. Ikhwan barakallahu fikum. Kalau antum bergantung kepada Allah, berikhtiar, enggak akan mungkin antum bergantung kepada makhluk minta-minta. Ya. Pada antum-antum ini yang ikhwan-ikhwan ini yang masih nganggur, enggak ada istilah nganggur, kerja. Jangan anggap ini kan kita udah belajar sunnah. Ya, kan enggak apa-apa kita, yang penting kita ikut sunnah. Antum itu kalau andai kata malas enggak ikut sunnah namanya. Kalau antum nganggur enggak bekerja, itu enggak ikut sunnah. Itu menyelisih sunnah. Itu ikutnya ahlul bid'ah. Itu mengikuti ahlul bid'ah daripada kaum sufi yang tidak bekerja.
yang tidak bertawakal, meninggalkan sebab. Jangan sampai hinggap dalam kita sifat malas bekerja, bergantung kepada orang. Ya, jangan sampai hinggap pada kita para penuntut ilmu. Kalau andai kata ada pada antum, hati-hati antum. Saya besok jumpa ikhwan-ikhwan nganggur ni, saya tokok aja kepalanya ni. Ustaz, payah sekarang lapangan kerja. Buat sendiri lapangan kerja. Itu banyak lapangan yang kosong itu. Kerja aja. Subhanallah. Bertanya kepada kawan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada istilah menganggur dalam dunia ini. Itu kucing-kucing itu enggak ada sekolah tinggi-tinggi seperti antum itu. Makan mereka semua, anaknya 5, 7, 8 makan semua. Subhanallah. Ini harus dirubah ini. Format pemikiran kita ini harus dirubah ini. Bekerja. Nabi itu jangan dianggap, ah Nabi itu kan dia Nabi, dijamin Allah kehidupannya. Dia bekerja, dia berjual beli. Sallallahu alaihi wasallam, ketika dia belum menjadi Rasul, berjual beli dia. Subhanallah. Saudagar dia. Jangan ada kesan seolah-olah, ya kita kan udah ngaji, kita udah ikut sunnah. Gak apa-apa lah kita kayak gini. Yang penting ikut sunnah, gak boleh. Ya. Itu Riyadhus Shalihin, besok saya datang itu. Yang nganggur saya suruh turun semua itu. Cari kerja semua. Banyak yang antum bisa berbuat. Ya. Apalagi antum sehat, waras. Gak ada cacat, apalagi. Gak ada alasan. Datang-datang minta nikah. Ustaz, mau nikah Ustaz. Kayak gitu mental antum. Mana ngasih makan orang? Diri sendiri aja belum mampu. Taib. Nabi SAW datang seorang pemuda. Ya Rasulullah, berikan aku harta yang Allah berikan kepadamu. Dilihat Nabi dia sehat, bugar, segar. Gak cocok kau seperti ini. Gak boleh kamu minta-minta seperti ini. Apa yang ada samamu? Gak ada ya Rasulullah, gak ada apapun juga. Coba pulang ke rumah, cari apa yang ada. Pulang dia. Gak ada ya Rasulullah. Coba lihat lagi apa yang ada. Yang ada cuma tikar, cangkir. Bawa kemari dua-duanya. Kata dia, cangkir, tikar, dua-duanya ke bawah ya Rasulullah. Udah cuma itu keberikan kepada anda lagi. Bawa kemari, dia bawa. Kata Rasulullah kepada sahabat, ini ada dua benda ini. Siapa yang membeli? Saya Rasulullah. Satu dinar, satu dirham. Yang lain siapa yang bisa lebih? Saya Rasulullah, dua dirham. Oke, ini dua dirham. Kujual denganmu. Nah, ambil tikar ini, ambil cangkir. Satu dirham, ini kau bawa, belikan nasi, beli makan ibumu. Ini satu dirham, kau beli kampak. Satu minggu jangan terlihat wajahmu. Sana cari kayu sana, kumpulkan. Satu minggu jangan kulihat kau di sini. Setelah satu minggu, datangnya kepada Nabi, digoyang-goyangkannya kantongnya, kerencing-kerencing. Itu cara mengentaskan kemiskinan, bukan dengan rapat, mu'tamar, apa, antu belau. Tetap juga miskin kita. Langsung praktik kerja nyata. Dibuat seminar bagaimana, enggak ada itu guna semua itu. Langsung buat. Ciptakan sendiri lapangan kerja itu. Jadilah antum pengusaha semua. Jangan mental antum jadi anak buah aja. Wallahu taala alam. Baik. Kita padakan sampai di sini dulu insyaallah taala. Lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallama nabiyina Muhammadin. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada bertanya? Tafadhal, silakan. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Ustaz, dalam hadis keutamaan salat malam disebutkan bahwa Allah akan turun ke bumi pada sepertiga malam. Ke langit dunia. Ke langit dunia. Bukan ke bumi. Ke bumi. Itu maksudnya apakah zat Allah atau yang bagaimana? Nah, yang kedua, tadi dalam doanya Rasulullah SAW disebutkan bahwa Allah adalah yang maha awal dan maha akhir. Kemudian kaum Asy'ariyah itu menetapkan sifat Allah sebagai kalau tidak salah kidamnya atau yang apa bukan nama sesungguhnya bahwa Allah itu adalah maha awal dan maha akhir, tapi menamakan sesuatu. Apa yang nomor dua? Kidam. Kidam kalau nggak salah ya. Qadim. Qadim ya. Mohon penjelasannya. Baik. Yang pertama, apa makna hadis yanzilu rabbuna fi kulli thuluthil lailil akhir ila samai dunya? Tuhan kita turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia.
Apa mana turun? Mana turunnya? Turun. Ya kan? Tapi selama-lamanya antum harus hilangkan dari mana antum bahwasanya Allah SWT itu bersatu dengan makhluk, tidak. Dan jangan pernah antum anggap bahwasanya Allah SWT sesekalipun pernah dia itu lebih rendah daripada makhluknya, tidak. Karena Allah memiliki sifat yang namanya al-ulu, dan itu sifat dzatiyah. Selama-lamanya Allah di tempat yang tertinggi, tidak pernah sekalipun dia yakni pada tempat yang terendah. Ulu. Ya? Maka jangan antum anggap turunnya Allah sebagaimana turunnya makhluk. Sehingga muncul pertanyaan, jika dia turun siapa di aras? Itu turunnya makhluk. Dan jangan banyak tanyakan bagaimana Allah turun. Yang penting dia turun sebagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak akan pernah dia menyatu dengan makhluk. Jangan antum pikirkan bagaimana hakikat sifat turun. Yang penting antum beriman. Ya? Dengan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian di manapun kalian berada. Jangan pernah antum anggap bahwasanya Allah bersama kita, dia turun menyatu dengan kita, tidak. Selama-lamanya Allah memiliki sifat al-ulu, sifat yang maha tinggi selama-lamanya. Paham tak? Taib. Jadi itu makna al-ulu. Enggak pernah Allah SWT itu bersatu dengan makhluknya. Enggak pernah. Ya. Tetap dia maha tinggi selama-lamanya. Allah tabaraka ta'ala. Kemudian yang kedua tentang sifat qidam. Apakah Allah memiliki sifat qidam? Qidam yang tidak berawal, tidak berakhir. Mengenai nama-nama Allah, mengenai sifat-sifat Allah, kita harus ambil daripada nas-nas Al-Quran maupun keterangan dari Rasulullah SAW. Dan tidak ada keterangan dalam Al-Quran ataupun Sunnah yang menjelaskan bahwa Allah SWT itu qadim. Enggak ada. Ya, atau memiliki sifat qidam, enggak ada. Walaupun maknanya benar, makna qidam ini kan yang tidak berawal sama sekali. Enggak ada awalnya, enggak berujung, enggak berakhir. Tapi tidak kita sebutkan. Karena ini sifat-sifat seperti ini, sifat yang tidak pernah datang keterangannya dalam Al-Qur'anul Karim. Enggak perlu untuk mengatakan Allah memiliki sifat qidam, enggak ada. Enggak ada keterangannya. Ya? Tapi yang ada keterangannya, Allah wal awal, wal akhir, wal zahir, wal batin. Dia yang terdahulu, tidak ada sebelumnya sesuatu pun. Dia yang terakhir, tidak ada. Cukuplah kita dengan apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran Sunnah. Ya? Baqa, tidak perlu. Qidam, baqa, tidak ada. Allah jelaskan. Bahwasanya dia memiliki sifat baqa, tidak ada. Walaupun maknanya benar. Dan kita dalam masalah asma wa sifat enggak bisa kita karang-karang. Ya? Yang ada dalam Al-Qur'an, yang ada dalam sunnah itu yang kita sifatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Tafadhal. Ana ingin bertanya mengenai masalah hutang, Ustaz. Kalau tadi diusahakan kita jangan berhutang, tapi bagaimana kalau misalnya kita itu berpiutang, Ustaz. Jadi ada orang yang berhutang kepada kita tapi lama enggak bayar atau mungkin pura-pura lupa bayar atau bagaimana gitu, Ustaz. Taib. Ini sifat jelek ini. Kalau dia utang dia pura-pura lupa. Tapi andai kata orang utang sama dia, dia ingat tuh. Ya. Maka antum yang diutangi, antum punya piutang, artinya yang diutangi, ingatkan dia. Makanya dalam utang piutang, kalau andai kata dalam jumlah besar, buat temponya. Ya, kapan antum mau bayar nih? Pinjam uanglah, akhi. Berapa? 30 juta. Kapan antum mau bayar ini? Insyaallah bulan depan. Tanggal berapa bulan depan? Tanggal 5 bulan 2. Tahun berapa? Bahaya enggak pakai tahun kan? Tahun 2009. Oke. Okay. Tulis ya. Buat materai, buat segel, anggarkan dua saksi. Nih. Kasih stempel bila perlu. Pegang sama dia satu, pegang sama antum satu. Ketika datang masanya, mana utang antum? Aduh, anak gini. Oke. Okay. Kapan nanti kasih tempo ini? Besok lah. Besok?
besok. Kalau enggak juga, ya udah. Kok nampak antum memang dia mumit, istilahnya mutilun, sengaja dia menunda hutang ya. Ya antum lapor aja. Suruh aja nanti negara yang menyita harta-hartanya itu. Namanya hajar dalam bahasa Arabnya. Ya kan? Lapor aja. Ya lapor aja lah kepada pihak yang berwajib. Supaya pihak yang berwajib minta hutangnya. Itu dalam jumlah besar. Atau antum memang menganggap itu besar. Kan karena jumlah besarnya berbeda-beda. Bagi satu orang dan lain-lain. Ada menurut orang 30 juta itu kecil. Jadi aneh kata orang yang 30 juta, ambil aja lah. Kapan bayar? Terserah aja. Ada yang menganggap 30 juta itu besar. Ada orang yang menganggap 3 juta itu besar bagi dirinya. Besar sekali. Payah dapat. Ada yang menganggap 3 juta kecil. Maka aneh kata antum menganggap itu besar, itu harta yang memang antum butuhkan, catat. Dan dalam Al-Quran, ayat yang paling panjang adalah ayat tentang masalah hutang-piutang. Supaya jangan sampai ada perkara-perkara tidak enak di belakang hari. Ya? Antum pun anda kata memang gak sanggup bayar, ngaper segera. Apa yang bisa dijual, dijual. Ini gak, aduh saya gak bisa bayar hutang nih. Di rumahnya anser dia punya. Ya kan? Pilanya ada, gak sanggup bayar hutang dia bilang. Jual itu semua. Allahu ta'ala alam. Ingatkan dia. Dan nanti jangan diam-diam aja. Ingatkan dia. Ya. Bukan aib mengingatkan seorang. Supaya nanti dia enggak kena beban di hari akhirat. Daripada dia kena beban. Nyangkut gara-gara utangnya. Ingatkan dia. Allahu ta'ala alam. Cukup kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.